Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube TH0708, channel yang berisi konten tutorial, vlog, edukasi, dan juga hiburan. Oke, di video kali ini saya akan memenuhi request salah seorang penonton di channel ini, yaitu dia minta saya membuatkan konten yang membahas aplikasi penghasil uang. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas aplikasi penghasil uang, namun ini bukan bentuk aplikasi ya, melainkan website. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi, kita hanya butuh menggunakan Google Chrome saja untuk menggunakan website ini. Nah, ini dia ya, ini dia websitenya. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya akun di website ini tentu saja sudah tahu ya nama websitenya apa. Nah, ini untuk pembuktiannya ya, website ini terbukti membayar. Kurang lebih saya baru 1 bulan menggunakan atau main website ini, tetapi tidak setiap hari ya, artinya tidak fokus saya bermainnya, slow-slow aja, tetapi lumayan ya. Sudah mendapatkan atau sudah 2 kali payout withdraw dari website ini. Dan untuk metode penarikannya di sini bisa menggunakan PayPal, Fire, Ethereum, dan banyak lagi lainnya. Dan untuk Indonesia ya, khusus di Indonesia bisa transfer bank, pulsa, untuk e-walletnya bisa menggunakan OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan ShopeePay lah. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara mendaftar di website ini. Nah, untuk cara mendaftarnya atau membuat akun di website safelinku.com ini, di sini kita masukkan nama depan, nama belakang, ini sesuai identitas kita ya. Kemudian kita membuat username. Username-nya itu bebas, bisa menggunakan nama kita sendiri atau ya terserahlah. Oke, kemudian kita masukkan alamat email di sini ya, alamat emailnya yang aktif. Boleh menggunakan email Yahoo ataupun email Google. Selanjutnya kita membuat password dan mengulangi password di sini ya. 2 kolom ini diisi dengan kata yang sama atau password yang sama. Selanjutnya kita pilih country-nya Indonesia saja ya, kalau kita berada di Indonesia. Nah, kalau sudah diisi semuanya kolom yang sudah tersedia di sini, kita klik saya bukan robot sampai tercentang hijau seperti itu. Selanjutnya kita klik submit. Nah, setelah kita mengklik submit, kita akan dibawa ke halaman login seperti ini ya. Nah, sebelum login kita cek dulu email sesuai dengan email yang kita daftarkan tadi di formulir pendaftaran ya, karena biasanya memerlukan konfirmasi akun terlebih dahulu. Nanti kita akan menerima email yang berisi link konfirmasi. Kita tinggal mengklik link yang diberikan ke email kita. Kemudian kita masuk lagi ke website dan masuk menggunakan atau login menggunakan username dan juga password yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kalau sudah memasukkan username dengan password yang benar, kita klik saya bukan robot seperti ini ya sampai tercentang. Kemudian kita klik sign in. Nah, maka kita akan dibawa ke akun kita, ke dashboard kita ya. Dan untuk pengguna baru atau yang baru daftar itu tentu saja saldonya masih 0 ya. Dan ini untuk dashboardnya, di sini lengkap untuk statistiknya, berapa kali link kita diklik perharinya, ini komplit ya untuk laporannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana cara kerja atau cara mendapatkan saldo atau uang di aplikasi Safelinku ini. Oke, di sini di bagian bawah ada logo URL ya atau link. Nah, seperti itu kita klik saja, maka akan muncul kolom seperti ini, your URL here. Jadi kita tinggal mempastekan saja atau menempelkan link yang sudah kita salin ya. Contohnya saja saya akan menyalin link dari YouTube. Sebenarnya tidak hanya YouTube sih, bisa link dari blog, dari TikTok, atau dari manapun itu. Yang penting linknya tidak melanggar, bukan konten dewasa dan bukan link dana kaget, itu tidak boleh ya, karena saya juga sudah mengalaminya. Saya sering mempersingkat link dana kaget dulu, dan akhirnya akun saya dinonaktifkan. Oke, contohnya saya akan mengambil video dari channel YouTube ya, YouTube official. Nah, videonya akan saya ambil video yang terbaru yang ini. Kita bagikan videonya lalu kita salin linknya. Selanjutnya kita masuk lagi ke website Safelinku dan di sini kita tempelkan ya. Kita tempelkan link yang sudah kita salin tadi. Selanjutnya kita klik yang menu URL atau shortlink di samping ini ya, di samping link yang kita tempelkan. Kita klik seperti itu, maka kita akan diberikan link yang sudah dipersingkat ya. Yang ini linknya. Jadi di sini kita tinggal salin linknya, kita tekan dan kita klik salin ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke grup Telegram atau ke grup WhatsApp ya, tetapi saya tidak menyarankan ke grup Facebook karena itu akan spam kalau ke Facebook. Nah, di Telegram saya sudah menyiapkan grup saling klik shortlink ya. Di sini khusus untuk saling mengklik atau saling bantu shortlink, jadi istilahnya nuyul bareng-bareng ya. Kita tempelkan saja link yang sudah kita persingkat tadi di grup Telegram, kemudian kita klik kirim ya. Untuk link grupnya sudah saya siapkan di kolom deskripsi atau di kolom komentar yang paling atas ya, silahkan dicek saja. Nah, di sini juga kita bisa ngechat secara pribadi member-member yang aktif. Oke, chat saja yang sedang aktif atau sedang online agar lebih enak. Nah, contohnya seperti ini, saya akan coba ini mengklik link orang lain. Jadi orang lain mengklik seperti ini ya caranya. Di sini dia harus mengklik saya bukan robot agar saldonya masuk ke akun kita. Kemudian kita klik here to continue. Dan kita tunggu sampai halamannya terbuka dan kita harus menemukan link yang asal ya, link yang sebelum dipersingkat itu link apa. Di sini kita akan menemukannya. Nah, terlebih dahulu kita harus menemukan tulisan get link. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Oke, ini kita klik get link dan biasanya dari sini kita akan menemukan link aslinya yang mereka persingkat. Nah, kalau ada iklan seperti ini, kita klik kembali. Nah, ini karena sinyalnya jelek, jadi link yang tadi itu YouTube ya sama. Nah, ini dia. Oke, itu saja untuk video kali ini, cara mendapatkan uang dari website Safelinku yang tugasnya hanya mempersingkat link saja, lalu kita membagikan ke teman-teman ataupun ke grup terkait ya. Nanti kita akan mendapatkan saldo dan kalau sudah mencapai 3,7 dolar kita bisa menariknya menggunakan e-wallet, Dana, OVO, GoPay, ShopeePay dan link aja ya. Juga bisa menggunakan rekening bank. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Sehat selalu, sukses selalu buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.